Halo teman-teman, baik lagi di Telekuest Mtek. Kita lanjut lagi dari Kapten Tsubasa Dream Team. Kita mulai Time Attack. Stage yang pertama teman-teman, hat-trick. Jadi misi cetak hat-trick, satu pemain non-Japanese player plus 200% fisikal. Terus di bawah ini pemain Jerman, ya, ini dapat lagi 50%. Jadi totalnya 250 untuk pemain itu. Jadi disarankan pakai pemain yang itu, ya. Oke, ini tim yang gue pakai. Oke, jadi begini teman-teman ya. Jadi karena Schneider itu dapat lagi, jadi kita taruh di depan ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak punya Margus atau nggak Schneider ini, ya pakainya yang non Japan juga nggak apa-apa ya. Udah gitu tengahnya kalau bisa auto intercept lebih bagus ya. Oke, kita coba perbaiki, moga-moga jadi bagusan dikit. Oke, formasi 4-1-3-2 ya teman-teman. Kalau 3-1-3-3 menurut gua agak kurang, karena 3 di depan itu mencar, kecuali nyetak 3 gol, nah itu baru bagus, lumayan lah. Ya, langsung kasih bola ke Margus atau nggak Schneider. Nah, yang bagus sih di tengah ini ya teman-teman ya. Dari tadi Levin tuh di tengah, AM langsung kasih. Nah, habis itu mulainya kalau gol nih, habis gol nanti mulainya kalau bisa lebih bagus itu di posisi Margus. Ya, kalau posisinya di Schneider ya buang waktu dikit gitu. 4 menit untuk gol pertama, 5 menit masih bisa ditoleransi. 6 mending diulang ya. Aduh, ini jelek nih. Oke, lumayan. Ternyata Takeshi di tengah. Aduh, dapat Margus. Aduh, kenapa kritikal cuy. Oke, gol kedua. Moga-moga dari Takeshi lagi, atau enggak dari Masao kali ya. 10. Aduh, kurang ini. Ayo, dapat. Dapat. Nah. Oke. Nah. Aduh. Wah, tadi kurang cepat pencetnya. Sial. Maklum ya teman-teman, ini di PC jadi nggak bisa saya cepat di HP. Ya, kurang lebih begini teman-teman. Ini udah cukup. Oke. Ini di angka 16. Ingetin ya, satu match up itu buang 45 second. Jadi ini di 16-32 ya. Tadi harusnya bisa di 16 awal ya. Oke, segini aja video teman-teman untuk stage pertama Time Attack edisi Muller kali ini. Kita ketemu lagi di Time Attack berikutnya.